Tau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Umi. Baik, akan saya absen. Baik, saya akan mengabsen Alvino. Hadir, Umi. Gawan. Hadir, Umi. M. Inza. Izin keluar. Oke, Fadlan. Saya. Denny. Hadir, Umi. Angga. Baik, semuanya hadir ya, dan Inza lagi keluar. Baik, hari ini saya akan membagi kelompok. Kita akan membuat market per kelompok. Baik, saya akan membagikan menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama Alvino, Zahwan, dan Angga, juga Inza. Kelompok kedua Kaila, Fadlan, dan Dini. Apakah kelompok ini sudah siap? Belum. Baik, apa yang saya tunggu? Bagaimana dengan kelompok ini? Belum siap, Umi. Vino tidak membawa bahan apapun. Sudah 30 menit, tidak ada yang kalian kerjakan sama sekali. Kalian tidak akan saya kasih nilai. Baik, jam istirahat sudah berbunyi, silakan istirahat. Baik, Umi. Loh, jawab kenapa gak jam istirahat? Mau kerjain sesuatu dulu. Oh. Gara-gara si Vino ini udah tahu ada kerja kelompok buat market, bukannya bawa setiknya jadi kena hukum, gak dapat nilai satu kelompok. Kayak mana nih rusak? Ya udahlah, ketuduh aja lah Vino yang buat. Keluarlah. Loh, makin kelompok kita kenapa hancur? Siapa ini buat? Oh, si Vino tadi yang buat, aku nengok tadi dia masuk kelas. Oh, bukan saya yang buat. Loh, tadi jadi ngapain di dalam kelas? Habis aku keluar, kok langsung masuk? Tadi itu cuma ngambil barang aja, tapi bukan saya buat. Kalau yang buat, soalnya waktu aku keluar masih bagus. Kalau yang buat ya Vino, kok gak usah nuduh-nuduh aku? Ya, aku gak ada, bukan aku yang buat. Kok? Kayak mana itu kau yang buat punya kelompok ini? Kan kau tadi tinggal kelas lama. Enggak, abis itu aku langsung keluar. Maksudmu apa anak Vino? Wah, nggak bisa dibiarin ini. Udah, aja lah. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Dia sudah merusak market kami. Amin, gak terima, Bu. Udah, Jawar bersama tadi. Silakan di kami. Nanti akan ibu proses mereka. Ayo kita obatin dulu luka. Ayo pindah sini. Diri. Siapa tadi yang mukulin Alvino? Saya, Bu. Kalian berdua ke BK sekarang. Kasus lagi, kasus lagi. Tadi Bu, yang ngapain saya juga Kaila sama Jawan. Loh, Jawan pindah saya. Mana ada, kan kau memang yang ngapain marketnya. Kok aku yang kau tuduh? Saya juga gak ada. Tadi ada. Sudah, kalian berdua BK. Ikut mereka berdua. Kau juga. Hei, aku banget ya, gara-gara kau semuanya. Assalamualaikum. Kenapa kalian bisa masuk ruang BK? Kami berantem, Pak. Iya, Padlan. Iya, Pak. Alvino nggak usah market kelompok kami, Pak. Kami nggak terima. Ya, apa itu tadi Alvino? Saya dibully, Pak. Sama? Padlan Dini. Kailahnya? Kailah sama Jahwan. Jahwan tadi kenapa? Jahwan tadi saya melihat sebelum saya masuk, kan saya depan pintu. Habis itu dia berdiri langsung jatuhin marketnya, Pak. Pelantik. Jadi saya langsung. Jadi, Denny, Padlan, Kailah kenapa bully Alvino?
Ya kami nggak terima aja pak, market kami rusak gitu. Dengari dulu yang Alvino bilang. Iya Zahwan, Zahwan yang ngancurin market. Enggak pak, Alvino yang ngerusakin marketnya. Alvino? Saya sama lihat tadi pak, Zahwan yang jatuhinnya. Habis itu orang Fadlan masuk, dia langsung fitnah saya. Betul, siapa nih? Alvino pak yang ngerusakin, dia iya, duduk saya. Kalau nggak ada yang ngaku, saya SP2 kalian semua ini. Baik pak, saya mengaku saya merusakkan market mereka. Untuk Denny, tadi kesalahannya apa? Saya membuli Vino dan juga memfitnah Vino. Kaila dan Fadlan dan juga Zawan juga membuli dan memfitnah Vino. Kalian nanti hormat bendera kitaran 3 jam kan? Baik pak. Baik pak. Saya juga pak. Untuk Zahwan nanti saya tinggal dulu sini, kalian bertiga pergi ya nanti. Oke pak. Oke pak. Untuk Denny, Fadlan, Kaila silahkan tanda tangan. Denny. Kalian bertiga silahkan keluar, Denny, Fadlan, dan Kaila. Zahwan, tadi kenapa nuduh Alvino? Saya dendam pak sama Vino. Itu kan dendam lama yang baru bawa-bawa ya. Untuk Zahwan nanti SP2 dan hormat bendera bersama orang Denny, Fadlan, Kaila tadi. Baik pak. Alvino tadi korban ya. Nanti kalau ada masalah bilang langsung ke guru. Atau kalau apa bilang Bella. Bilang aja apa yang terjadi sama orang ini ketiga tadi nanti ya. Oke. Zahwan. Silakan. Baik, pak. Gara-gara fitnah kita jadi kena hukum. Belum ada kabar pasti jangan bertindak. Jangan dimulai lagi ya. Iya. Bertemu dia tinggal 2 jam lagi. Jauhan tanganmu. Jangan tuh lagi penatang bajunya. Lembel kalian baju kotor kayak gitu. Baik bu. Yeah.